Oke, silakan moderator Ibu Heni acara talk show with Heni and Ingvi Rizky. Terima kasih Abang Kodek untuk kerjasamanya. Shalom Alehem buat seluruh teman-teman yang ada di room dan juga yang ada di live yang saat ini sedang mengikuti acara kami. Malam ini adalah talk show acara spesial yang kami buat khusus untuk saudari kami Ingvi ya. Kenapa kami membuat ini? Dari banyak orang yang memberikan kesaksian di tempat kami di WAFM ini, saudari Ingvi mendapatkan satu kemurahan yang sangat luar biasa. Tentunya itu adalah dari Allah Bapa kita yang dari surga mengirimkan berkat-berkat buat anak-anak, buat anak-anaknya. Dia kirimkan anak-anak Tuhan, saudara-saudara seiman yang tergerak menolong dia dan dengarkan kesaksian dia apa yang dia lakukan dengan uang itu ya. Shalom Sister Ingvi, apa kabar? Shalom, puji Tuhan, luar biasa, baik. Amin. Saya dengar kamu kehujanan besar ya, sangat deras sekali. Iya. Iya, puji Tuhan. Baik, nggak apa-apa, tak yang buktinya kamu ada di sini, itu berarti pemeliharaan Tuhan yang cukup besar buat kamu ya, sister ya. Amin. Baik. Sister Ingvi, kita sudah berkomunikasi banyak melalui WhatsApp ya, dan Anda telah menerima berkat-berkat yang dikirimkan oleh simpatisan kamu yang begitu banyak dari berbagai negara dan kota ya, berbagai kota ya. Jadi hari ini kita akan menayangkan acara ini untuk supaya kamu bisa bersaksi lah sedikit ya untuk kesaksian ini. Oke, baik sister, saya mau nanya, bagaimana perasaanmu menerima berkat yang kamu terima dari saudara-saudara seiman kita? Ya, perasaan saya itu campur aduk ya, pasti senang dan terharu karena tidak menyangka bahwa kemurahan Tuhan itu diberikan kepada saya, walaupun menurut saya ini bukan siapa-siapa gitu, saya ini hanya orang yang gagal, hanya orang yang banyak melakukan kesalahan dan sering dipandang tidak baik oleh baik keluarga, teman, masyarakat gitu, yang memandang kegagalan saya dan kemiskinan saya, dan mereka menilai saya itu dari permukaan saya, tidak dari perjuangan saya, tapi ketika admin WAFM memberikan persembahan kasih, memberikan berkat bagi saya, itu seperti wujud kasih Tuhan gitu, wujud kasih Tuhan, seperti Tuhan menunjukkan, ini loh nak, ternyata kamu itu dikasihi banyak orang gitu, dan itu terharu gitu, saya, perasaan saya itu terharu gitu Bu Heni. Oh, so ini ya sangat, saya pasti sangat bisa ikut merasakan. Saya sendiri pribadi dan seluruh para admin ya sangat bahagia dan senang sekali dan sangat kaget sekali juga. Wow, ternyata saudara-saudara seiman kita mendengarkan kesaksian kamu ikut berbagi ya kepada kamu. Nah, saudari Ingvi, saya boleh bertanya, setelah kamu menerima uang ini, apa yang kamu lakukan? Iya, pertama saya diam dulu, saya diam,
pagi-pagi kan setelah saya berdoa, saya baca firman, terus nggak ngerti gitu. Saya kan cuman punya uang 20 ribu di saldo ATM saya itu, Bu. Cuman punya uang 20 ribu di saldo ATM. Saya nggak ngerti hari itu mau makan apa sama anak-anak saya. Terus saya habis doa, baca Alkitab, saya iseng aja gitu, buka TMBCA. Terus ternyata WFM sudah menyalurkan ke rekening saya gitu. Jumlahnya ya lumayan. Puji Tuhan, saya nggak menyangka. Terus saya diam gitu, kayak shock kan, diam. Ini saya tanya, Tuhan, ini kan uang dari Tuhan. Mau saya kasih apa, mau saya apakan ya Tuhan, mau saya apakan gitu. Terus Tuhan menyatakan, bilang, kita tidak boleh berhutang gitu. Dan saya kan masih punya hutang, karena anak saya yang pertama itu kan kakinya hampir putus waktu itu ya, tahun lalu, tahun ini, tapi sudah lama berapa bulan yang lalu gitu. Saya itu waktu itu habis banyak lah di rumah sakit. Nah, separuhnya itu saya diberkati Tuhan disumbang, separuhnya saya dipinjemin sama saudara seiman. Kemudian jumlahnya kan lumayan, jadi saya mencicil itu 200 ribu gitu kan. 500 ribu, 300 ribu. Saya bilang, sabar ya ko, Tuhan berkati saya cicil. Tuhan berkati saya cicil ke kamu ya. Pokoknya saya akan cicil, saya percaya bahwa Tuhan akan melunaskan hutang saya dan Tuhan tidak akan mempermalukan setiap orang yang percaya sama Tuhan ya ko gitu. Terus kemudian, itu Tuhan bilang, kamu tidak boleh berhutang. Supaya kamu bisa hidup apa adanya, lunaskan saja hutang itu, bayarkan saja, dan kemudian hiduplah, berpadalah dengan apa yang ada padamu. Kalau kamu punya, kamu beli, kalau kamu nggak punya, kamu doa. Jadi saya langsung bayar hutang ke teman saya itu, dan saya langsung seperti lega banget, seperti ada yang ada beban di dalam di pundak saya yang begitu berat gitu, langsung seperti terangkat gitu. Jadi berkatnya itu saya pakai untuk bayar utang, kemudian untuk membeli makan pada hari itu, membeli waktu itu kan ada keluarga saya di rumah, jadi saya itu kan punya adik 7 kan ya. Besok ini kan kebetulan adik saya yang nomor 3 itu menikah, jadi mereka pada berkumpul semua di rumah, jadi saya harus memberi mereka makan. Dan ketutup ini, ke mute. Sebentar sis, ketutup ini miss. Sis, buka mute-nya. Ke mute. Iya. Tolong sis. Okay. Sudah. Oke, iya. Sudah ya. Katanya adiknya menikah, kemudian? Adiknya menikah, jadi semua keluarga di rumah. Jadi, kalau misalkan saya nggak punya uang ini Tuhan, saya mau kasih makan apa ini mereka, kan saya malu gitu. Akhirnya begitu ada berkat Tuhan masuk, langsung saya bayar hutang dan itu langsung saya buat untuk membeli kebutuhan makanan untuk keluarga saya. Jadi keluarga saya makan ya dari berkat Tuhan yang diberikan kepada saya lewat saudara-saudara dari teman-teman di YouTube gitu. Puji nama Tuhan ya, pasti kamu sangat senang sekali ya menerima berkat ini dan bisa dipakai tepat pada waktunya. Ya Tuhan mengirimkan berkat buat kamu ya. Baik teman-teman, Invi ya, kita sudah kirimkan Invi ya, bukti pengiriman dari bank ya. Kita sudah kiriman siapa-siapa aja yang ngirim ke kamu, kita sudah kirimkan. Saya akan share sesuatu dari teman-teman ya untuk ini. Sebentar ya, saya mau share dulu. Nih, teman-teman, Ingvi mau mengucapkan terima kasih kepada 6 orang yang transfer ya ke dia duit. Dari yang nomor 1 itu no name.
dari ATM ya Jatim. Nomor 2 itu juga Nonem. Nomor 3 ada Dr. Lukita yang inisial NEM terakhirnya N ya, kami enggak akan sebut keseluruhan. Yang 4 adalah S. Nuhendi W. Ada kemudian Pak Teddy dan Pak Lukas dari USA ya. Nah, Invi apa? Invi boleh mengucapkan terima kasih secara pribadi, silakan. Iya. Saya sangat berterima kasih atas kemurahan hatinya yang ditujukan kepada saya dan anak-anak saya. Kiranya Tuhan Yesus yang membalas, karena saya sama sekali tidak bisa membalas. Saya tidak memiliki apapun ya di dunia ini, tapi saya memiliki Tuhan Yesus yang akan membalaskan semua kebaikan saudara-saudara. Dan Tuhan tidak pernah berhutang, maka Tuhanlah yang akan memberikan balasan yang berlipat-lipat ganda kepada teman-teman. Terima kasih banyak. Saya sangat terbantu. Saya sangat terkunci lagi nih, ke mute lagi. Ya. Sudah. Sudah. Silakan, ya. Sis. Saya sangat terbantu, saya sangat terberkati oleh berkat kasih dari saudara-saudara, dari teman-teman semuanya yang ada di layar ini. Terima kasih untuk 6 saudara-saudari yang sudah mentransfer saya benar-benar berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang akan membalaskan kepada saudara-saudari dan juga keluarganya. Saya benar-benar sangat senang sekali karena sampai hutang saya itu lunas dan saya sampai nggak punya hutang lagi gitu loh. Jadi saya bisa makan apa adanya dengan apa yang ada gitu, nggak kepikiran utang gitu ya. Terima kasih banyak, Tuhan berkati. Oh, puji Tuhan, makasih ya. Betul juga rasa ucapan terima kasih itu, terima kasih kepada Tuhan, terima kasih pada saudara-saudara yang telah mengirimkan dana. Saya akan menunjukkan ya bukti setoran transferan ini kepada Sister Ingvi ya. Tetapi nominalnya akan kami tidak tampilkan karena ini untuk menjaga beberapa hal. Jadi ini pertimbangan kami dengan Ingvi dengan admin kami WFM, kami tidak akan tampilkan nominalnya. Tetapi kami akan kasih tahu ini dari Jatim ya, telah mengirim uang, nominalnya kami tutup. Ini dari BRI, dana ini Nonem ya, dia kirim uang. Kemudian ini dari Lucky apa tadi itu ya, ini. Kemudian ini dari Suhendi, dan ini dari BRI dana juga ada namanya, itu Pak Teddy. Dan ini yang dari Amerika. Kami tutup mengenai ini ya. Baik, teman-teman, berhubung ini saya kembali dulu, saya stop dulu ininya. Berhubung ini kami sudah memperlihatkan kepada teman-teman ya, kami WIFM ini hanya menjadi saluran untuk menyampaikan berkat-berkat. Jadi seperti minggu kemarin, waktu beberapa bulan yang lalu juga ada berkat yang dikirimkan kepada saudara Dedi, ya. Nah, juga kemarin ada kesaksian, juga kami berharap juga saudara-saudara juga bisa mendukung Ibu Norma. Ibu Norma juga lagi dan minggu depan kami juga ada kesaksian yang sangat luar biasa, itu juga kami butuhkan ada beberapa anak-anak Tuhan yang mau mendukung. Intinya saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, WAFM ini apapun berkat yang kalian berikan kepada
orang, maksudnya yang bersaksi atau hamba Tuhan yang sedang menginjil, selalu kami salurkan tanpa kami menahan satu sen pun. Ya, jadi kami tidak mengambil sama sekali. Nah, teman-teman, nih ada enggak yang mau mendengarkan pujian persembahan dari Ingvi? Pasti mau ya. Ini kena saya mute semua. Nah, gimana Sister Ingvi sebelum nanti teman-teman berkomunikasi dengan Sister Ingvi yang ada di ruangan ini, bagaimana kalau Sister Ingvi membawa pujian? Sangat sayang gitarnya enggak kebawa ya. Gitarnya di rumah. Oke, enggak apa-apa. Heeh. Yeah. Silakan Sister Ingvi. Boleh. Jadi ceritanya kan tadi tuh sebenarnya pengen bawa pujian lewat gitar. Dan saya tuh kan juga enggak pandai gitaran, enggak bisa gitaran. Cuman Tuhan itu suatu hari itu menyuruh saya untuk beli gitar dan belajar untuk melayani gitu. Nah, terus abis gitu hari ini itu benar-benar hujan dan macet banget. Jadi saya bilang kenapa bisa kemir terus ya? Ya. Mungkin sinyal jadi. Jadi akhirnya saya bagaimana caranya saya bisa kesaksian lagi, bisa mengucapkan terima kasih. Akhirnya saya menumpang di salah satu tempat untuk bisa kesaksian. Nah, jadi saya ingin membawakan pujian bagi Tuhan tentang apa yang saya rasakan. Tapi saya nggak pakai gitar, pakai akapela saja ya. Pujian ini tuh sering saya nyanyikan pada waktu kalau saya ada di kamar pojok sendirian gitu ya. Karena saya adalah seorang single parent, saya nggak punya seseorang gitu untuk saya ajak ngomong. Jadi Tuhan ini saya anggap itu all in one ya. Menjadi bapak saya, menjadi sahabat, menjadi suami juga. Jadi saya ngomong gitu sama Tuhan juga. Kadang kalau saya, Tuhan saya ini sendiri, saya pengen punya suami. Tuhan aja yang jadi suami gitu, saya nyanyi gitu. Nyanyinya begini. Di hadiratmu aku tenang, di hadiratmu aku puas, di hadiratmu ku datang, persembahkan laku di hadapan Rajaku. Di hadiratmu ada terang kehidupanku, persembahkan kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan laku di hadapan Rajaku. Di hadiratmu aku tenang, di hadiratmu aku puas, di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan laku di hadapan Rajaku. Amin. Jadi haleluya. Di hadirat Tuhan itu saya merasa puas gitu ya, ada kepuasan karena ketika saya enggak bisa mengungkapkan segala sesuatu permasalahan saya ya, seperti seorang istri yang berbicara kepada suaminya, menghadapi anak-anak saya, menghadapi kekhawatiran saya, menghadapi keluarga saya dan anak saya yang pertama kan juga kepahitan sama saya. Karena pada waktu dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga itu pada waktu sama suami saya yang dulu, dia merasakan bahwa orang Kristen itu jahat dan saya nggak bisa membela dia.
Jadi anak saya sekarang memberontak dan memiliki komunitas yang bukan anak Tuhan. Dan hanya lagu ini biasanya saya ngomong sama Tuhan. Di hadirat-Mu aku tenang, gitu. Di hadirat-Mu aku puas. Jadi gak ada, saya tahu bahwa manusia itu terbatas saat menolong manusia. Manusia juga terbatas saat mendengarkan curhatan manusia. Tapi Tuhan itu gak pernah terbatas ya kesabarannya mendengarkan saya. Saya bilang, Tuhan, maafkan kalau saya menganggap Tuhan ini sebagai mempelai saya, sebagai suami saya. Ya, dimana saya bisa mencurahkan semuanya seperti saya dengan suami saya, karena saya nggak punya suami di dunia ini. Dan Tuhan itu memuaskan saya. Ada kepuasan batin yang nggak bisa diberikan siapapun. Maaf, saya baper kalau ngomong Tuhan. Karena sebagai manusia, sejujurnya saya membutuhkan teman ngobrol, tapi saya tahu bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa menolong saya dan menghibur saya sehebat Tuhan. Jadi saya selalu menganggap Tuhan itu mempelai saya. Tuhan menjadi suami saya, memuaskan saya. Memuaskan. Jadi saya nyanyi lagu itu, saya merasa puas dan ada pernyataan gitu. Pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Ada pernyataan Tuhan yang diberikan kepada saya. Sehingga saya boleh kuat menghadapi kehidupan ini yang saya tidak tahu, tidak pasti bagaimana kehidupan saya berikutnya. Apakah saya sanggup menyekolahkan ketiga anak saya? Apakah saya bisa dengan gaji saya yang segini? Tapi ketika saya datang menyanyikan lagu ini, saya puas Tuhan yang menyatakan dirinya, memberikan kekuatannya kepada saya. Amin. Ya, waduh, puji Tuhan, sister. Luar biasa. Saya mau ganti, saya punya ini dulu ya. Ini juga dibuat saya pribadi, ini sangat mendukung, sangat ingin saya ya. Saya cari dulu. Oke, tadi saya pakai. Kenapa sekarang? Oh, mungkin harus saya tutup ini. Oke, itu dia. Saya, oke. Baik, teman-teman, kita sudah mendengarkan kisah dari kesaksian Ingvi, Sister Ingvi minggu lalu ya. Kalau teman-teman yang sudah mendengarkan kesaksiannya dia kita akan bisa merasakan getaran itu di dalam kehidupan kita. Karena tidak mudah buat dia semasa kecil dia mengalami masa-masa sulitnya, sehingga dengan pujian yang dia berikan kepada Tuhan itu adalah satu ungkapan doa kita terhadap Tuhan, dan Tuhan mendengarkannya. Firman Tuhan berkata, ada waktu badai, ada waktu yang enak ya, ada waktu sedih, ada waktu gembira, semuanya ada waktunya, firman Tuhan berkata demikian. Nah, dan hari ini teman-teman, ya kita sudah melihat Sister Ingvi dipelihara. Nah, kalau bukan pemeliharaan Tuhan, tidak mungkin dia bisa ada sampai saat ini. Dan kita akan melihat bagaimana dia merasakan kasihnya terhadap Tuhan ya, yang sangat luar biasa dia ungkapkan dari pelayanannya dan terjun ke tempat-tempat yang di daerah-daerah ya. Nah, jadi ini teman-teman, saya mau memutarkan video
untuk teman-teman melihat bagaimana perjalanannya Ingvi. Sebentar ya. Udah kelihatan belum ya? Belum ya? Share dulu. Nah, ini teman-teman. Karena aku lagi berhenti. Jadi ceritanya aku kan mau melayani orang, mau mendoain orang. Ternyata jalannya tuh, jalannya kayak gini nih. Nih. Jalannya kayak gini. Dan dengan motor aku, kurang yang buntut, butut gini. Butut ya, motor aku butut kayak gini nih. Terus banyak, ban motor aku juga tipis banget. Dengan jalannya tuh benar-benar berbronjal, panas, dan berbatuan. Aku rasanya udah balik sih. Udah balik, dan aku rencana dia aja yang ketemuan di jalan gitu, kayak Ciudian. Tapi Tuhan bilang, balik kamu, kamu yang balik. Jangan suruh orang yang kamu layani untuk menemui kamu, tapi kamu yang menemui dia. Layani dia, doain dia 100% meskipun jalannya kayak begitu. Ini jalannya kayak begini. Akhirnya aku balik dan menempuh jalan tadi. Dan ini masih separuh lagi jalannya. Aku keringetan, capek, takut. Aduh. Tapi aku mau nurut aja sama Tuhan. Karena aku tahu bahwa kalau Tuhan sudah suruh, berarti jiwa itu berharga bagi Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, Tuhan. Dia sudah bangun dalam keadaan baik dan sehat, dan tidak kekurangan suatu apapun, ya Tuhan. Maka Tuhan, Lydia, Mama, kau memuji Tuhan dan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini sebagai awal dari kita untuk mendalami aktivitas. Nyanyi ya, Lydia, ya. Nyanyi ya. Kenapa saya di sini? Karena ayah dan mereka baru saja meninggal dunia karena kecelakaan dan ibunya juga sakit. Dan teman-teman, saya di sini tergerak untuk melayani mereka, untuk membantu mereka. Dan misalkan teman-teman juga ingin melayani mereka, membantu mereka, bisa juga saya salurkan ya. Ini namanya Siti dulu, sama adik saya dulu, ini Novi sama saya dulu nih. Jadi anaknya lagi pasti berduka, mereka lagi berduka ya, lagi nyelawat. Saya ingin mendoakan mereka, dan mari kita bantu mereka ulurkan kasih kita supaya mereka pun mengenal nama Tuhan lewat kebaikan kita, lewat kasih kita ya. Teman-teman semuanya, sekarang saya lagi ada di toko buku rohani, di mana seperti biasa saya akan membelikan Alkitab kepada seseorang, tapi seseorang ini menitip Alkitab yang
tulisannya besar karena untuk orang tuanya. Nah, ketika saya mendengar untuk orang tuanya, saya langsung seperti ingin tergesa-gesa, ingin membelikan dan langsung mengirimkan. Tapi kalau kita tua, biasanya kita membutuhkan anak-anak. Kita minta tolong anak-anak, dan saya minta tolong sama anak saya saat tua nanti bacakan Alkitab untuk saya, atau setidaknya belikan Alkitab supaya saya bisa membacanya dengan huruf yang besar yang saya bisa baca. Jadi marilah kita yang memiliki orang tua yang anak Tuhan, maksudnya Kristen gitu ya, mari bawa orang tua kita ke gereja, mari bawa orang tua kita ibadah ya, seperti orang tua kita dulu membawa kita beribadah, bahwa kita mengenal Tuhan. Sekarang waktu kita untuk mengingat mereka ya, hormatilah orang tuamu, taatlah kepada mereka, supaya apa? Supaya panjang umurmu dan berhasil usahamu, kata firman Tuhan. Saya senang sekali ketika ada orang menitipkan Alkitab untuk orang tuanya, tandanya dia sangat mengasihi orang tuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wow, itu sangat terpesona ya saya menonton video ini. Boleh diceritakan Sister Ingvi cerita kisah motor lama dengan motor baru? Iya, puji Tuhan. Jadi pada waktu itu yang video saya pertama kali tadi tuh yang saya melayani teman saya. Apa itu? Kan jalannya kan gini-gini ya. Jadi ceritanya itu saya itu melayani saudara seiman, tapi dia itu mau undur dari Tuhan, dia mau menikah. Nah, dia single parent juga, punya anak dua. Dia mau menikah dengan yang tidak seiman kepercayaannya. Terus Tuhan menyuruh saya untuk menggagalkan rencana itu dan mengajak dia, "Ayo, kamu enggak sendiri, kamu menjalani kehidupan ini enggak sendiri. Ayo kita ikut Tuhan." Nah, tapi jalannya tuh begitu banget gitu ya. Nah, saya itu pakai motor yang lama itu kan, motor saya yang asli kan yang lama itu. Nah, bannya itu udah tipis banget, bannya itu udah tipis. Saya bilang, "Tuhan, ini bannya tipis, kalau saya tergelincirin gimana gitu." Nah, tapi saya udah mau balik kan itu, kan ceritanya saya mau balik. Tapi Tuhan bilang gini, "Jangan balik, kamu harus samperin dia, bahkan kamu harus traktir dia gitu." Ya udah, saya jalani aja itu, jalanan dan kayak gitu ya. Itu benar-benar satu motor. Kalau misalkan ada yang lawan arus sama kita, ya udah kita benar-benar kayak minggir banget gitu ya. Nanti kalau jatuh ya udah gitu ya, nasib gitu. Nah, terus saya kan upload gitu buat ya perjalanan melayani gitu. Nah, saya nggak menyangka beberapa bulan kemudian gitu ada seseorang yang kirim pesan di TikTok saya, "Kamu Murtadin ya?" "Oh iya Pak," gitu. "Oh, saya ini orang-orang yang memang melayani orang-orang Murtadin atau orang-orang yang baru mengikut Tuhan gitu. Saya lihat pelayanan kamu suka blusukan-blusukan ya gitu." "Iya gitu." Terus "Saya memang senang blusukan. Kenapa?" "Karena pada suatu hari, pada waktu saya itu lagi bebaringan gitu, lagi bebaringan, tidur-tiduran, Tuhan itu memanggil saya bahwa saya itu ditanyain, apakah saya itu mau menjadi partner Tuhan?" Terus saya bilang, "Untuk apa, partner apa Tuhan?" Bilang, "Aku mau pinjam hatimu," gitu kata Tuhan. "Aku mau pinjam hatimu." Maksudnya gimana Tuhan? "Ya, aku mau pinjam hatimu supaya kamu merasakan apa yang aku rasakan ya. Aku merasa sedih kalau ada orang sedih, aku merasa hancur ketika orang patah hati, aku merasa sedih ketika orang kelaparan. Kamu mau gak
hatimu itu aku pinjam, jadi kamu bisa merasakan hal itu. Bukankah kamu juga dulu dari kecil sudah merasakan hal-hal yang menyedihkan? Untuk itulah kamu menjadi anakku, supaya kamu bisa melayani orang-orang yang juga seperti kamu, gitu. Akhirnya, saya melayani dengan apa yang ada, kan. Saya punya motor, ya, saya punya duit sedikit, ya udah saya traktir, ya, minum atau beli kentang, gitu. Nah, terus orang itu bilang, gitu, motor kamu sudah butut, oh iya, Pak, gitu. Nah, pada awalnya, saya dikirim nih, sama orang gitu, ban motornya. Jadi puji Tuhan ban motor saya baru gitu. Terus saya dikirim lagi, di rumah saya itu helm. Helmnya, jadi helm saya baru gitu. Terus si anak saya Hana itu bilang gini, ntar lagi mah, mama dapat motor baru gitu. Terus kalau ada, kan saya kan sering nganterin anak saya sekolah. Ada sales-sales motor tuh kasih brosur gitu kan. Terus simpan aja mah. Enggak gitu. Enggak, mama enggak mau simpan. Buat apa? Mama enggak punya uang buat nyicil, gitu. Simpan aja, mah. Barangkali Tuhan kasih, gitu. Oh, iya, ya, gitu. Terus abis gitu, saya bilang sama Tuhan, kan kerja saya itu kan jauh dari Sidoarjo. Saya sales. Saya keliling di Surabaya, keliling di Sidoarjo. Dan kerja saya itu juga jauh banget. Dan motor saya itu kadang kalau sudah jauh, dia itu bunyi kayak panci yang nging gitu lah ya. Terus kecepatannya itu cuman 30 35 itu sudah notok gitu. Akhirnya tapi saya bilang gini, Tuhan, saya boleh ya nyicil motor gitu. Tuhan bilang enggak boleh gitu. Kok enggak boleh ya gitu. Terus saya tanya lagi beberapa minggu gitu. Tuhan, saya boleh ya nyicil motor? Saya udah capek, Tuhan. Kerja terus habis itu melayani pakai motor gini capek nih Tuhan, udah ngeluh gitu. Tuhan bilang nggak boleh nyicil, memang kalau kamu nyicil kamu bisa bayarnya ya minta Tuhan, dia bilang gitu. Saya ngobrol gitu kan sama Tuhan, terus dia bilang Tuhan bilang tidak, kamu harus sabar dengan proses yang sedang kamu alami. Ya udah, karena Tuhan sudah 3 kali menyatakan ketidakbolehannya saya menyicil motor, ya saya bilang gini, wah Tuhan ini baik, barangkali saya dikasih motor ya, saya nggak boleh nyicil barangkali ya, gitu. Terus akhirnya ada orang lain lagi juga yang tag saya di TikTok juga itu, yang ternyata dia melayani beberapa murtadin gitu. Dia bilang, kamu bisa nggak saya minta tolong sama kamu? Iya Pak, minta tolong apa? Mau didoain apa? Saya bilang gitu. Terus beliaunya bilang, kamu cari motor second yang tahun 2021 buat apa Pak gitu? Ya buat kamu buat kamu melayani, buat kamu kerja biar nggak butut begitu, kasihan. Terus saya langsung diem gitu, loh Pak mahal Pak gitu kan, pertamanya mahal Pak, berapa gitu? Saya bilang ya mungkin 9 jutaan gitu. Terus beliaunya transfer kan lebih dari itu gitu. Terus bilang loh puji Tuhan, saya bilang gitu, oke Pak, saya cari motor. Nah ternyata tidak ada motor sekitar 9 jutaan itu 2021 second. Saya bilang gini, Bapak mohon maaf ya, saya beli second yang tahun 2015 aja ya, masih ada yang 9 juta 10 juta gitu. Terus beliaunya bilang, enggak Ingvi, yang tahun 2021 ya, yang Matic, enggak, pokoknya 2021 biar kamu nyaman. Pak masih mahal, berapa gitu ya. Saya cari ya kan masih sekitar 17-18 juta kan 2021 yang itu. Terus bilang gini, Pak gimana kalau kita beli, kalau misalkan begitu ya Pak ya, sayang banget, maaf Pak, mohon bukannya saya lancang, gimana kalau beli baru aja 2022 yang harganya yang terendah saja Pak gitu. Terus berapa? Saya kasihkan nominalnya segini Pak, saya kasih tunjuk segini harganya, saya kasih tunjuk di yang dealer itu, yang si Hana bilang simpan dulu mah, saya tahu Tuhan kasih gitu. Saya kasih kan, terus dia bilang besoknya beliau bilang ini ada sumbangan lagi dari teman saya gitu, Kapolres, jadi 2 orang yang menyumbang saya untuk membeli motor baru yang saya pajang tadi. Dan puji Tuhan, haleluya, akhirnya Tuhan kasih saya motor baru. Dan biasanya motor lama saya itu menjadi hinaan bagi teman-teman kantor, bagi teman-teman di sales-sales yang lain juga. Terus
Bahkan tukang sampah aja menghina itu motor saya. Sini mbak motornya, saya kasih kamu 1 juta. Saya bilang, kalau motor saya jual sama bapak 1 juta, saya malah gak bisa kasih makan anak saya 3. Saya bilang gitu. Terus bahkan teman saya ini ada ya, kan saya bilang, tolong dong standarin motor saya yang jelek itu. Tolong dong standarin motor saya, teman saya bilang apa. Harga sepatu saya lebih mahal daripada motor kamu, Ingvi. Saya gak mau gitu. Dan ketika motor saya itu mogok kan, kan kalau kena hujan mogok dia motor-motor butut-butut gitu. Saya kalau mogok itu saya bilang, saya fotokan, mohon maaf saya telat ke kantor ya, karena motor saya ini mogok begini gitu. Mereka semua ketawa sampai bilang, sampai ada yang mengejek, ini kunci mobil, nih kunci mobil, kamu bawa mobil saya, kamu dorong, karena kan tahu saya nggak bisa nyetir mobil. Terus saya bilang, enggak lah, saya... Puji Tuhan, saya bangga kok punya motor kayak punya saya ini. Buktinya motor saya meskipun butut gini bisa dipakai Tuhan untuk memelihara anak-anak saya, juga melayani gitu. Jadi ketika saya ke bengkel lagi gitu mogok, udah makanya lem biru lempar ganti baru sana, baru motor gitu ganti kontak aja gitu. Saya kedinahina gitu, saya ketawa padahal sebenarnya hati saya sakit loh. Maksudnya itu hati saya itu kayak ngelangsa gitu loh, ya ampun kok saya didainah gitu, bukannya malah kasihan gitu. Tapi puji Tuhan ternyata ketika ada apa Tuhan memberikan saya berkat itu, saya nggak menyangka, dan semua teman-teman saya itu apa yang menghina saya itu, mereka tersipu malu gitu ya, benar di dalam Alkitab gitu bilang mereka akan tersipu malu, mereka akan tercengang gitu melihat anak Tuhan diberkati gitu ya. Bahkan sampai di motor di saya bawa di toko-toko gitu kan, teman-teman saya, loh kok motornya baru, saya bilang dari Tuhan. Semua kan ngerti nih kalau saya anak Tuhan kan, biasanya mereka kan menghina saya, biasanya mereka itu mencibir saya, biasanya mereka itu kayak menyindir-nyindir saya. Tapi ketika Tuhan itu terus menunjukkan kasih setianya, bahkan motor baru ya, siapa gitu yang mau kasih saya motor baru harga segitu ya, kalau bukan Tuhan Yesus. Mereka diam membisu ya, mereka benar-benar tercengang gitu. Terus di toko-toko itu, motornya baru, iya puji Tuhan, ini Tuhan kasih lunas, free, tidak nyicil gitu. Bahkan ada yang bilang gitu, ada yang gak tahu kan, kamu ngapain nyicil motor lagi, mending beli second, ngapain beli baru, gak apa-apa. Terus kamu nyicilnya berapa? Enggak, saya gak mampu nyicil, saya bisanya beli cash, Tuhan kasih. Ih, sombong sekali kamu, enggak mau sombong, karena ini kasih Tuhan Yesus. Karena dikasih Tuhan saya, Tuhan Yesus namanya. Mereka langsung diam. Mereka bilang gini, gak ada lagi tastop orang baik lagi kayak gitu. Langsung dia bilang, Tuhan. Saya bilang, Tuhan yang baik. Tuhan yang baik yang membuat saya bisa sekarang mengendarai dengan enak. Terus melayani juga dengan enak gitu. Ya, itulah bagaimana saya bisa mendapatkan motor baru. Mungkin barangkali juga beliaunya kapan-kapan menyaksikan live ini ya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus membalaskan juga ya, luar biasa. Tuhan yang akan mengembalikan berlipat ganda, dan saya sangat merasakan berkatnya buat teman-teman semua yang dipakai Tuhan untuk memberkati saya. Saya sangat terharu, saya merasa dikasihi Tuhan. Saya merasa ternyata di balik orang-orang yang menghina saya, menghina motor saya, diketawain, ternyata juga Tuhan itu memberikan hadiah yang luar biasa. Bahkan ini mau Natal ya, ini wah, Tuhan luar biasa memberikan saya ini kejutan-kejutan yang wow gitu. Ya, demikian. Luar biasa. Ya, Sister Ingvi, mungkin ada beberapa orang yang belum mendengarkan. Sejak kapan Sister Ingvi menerima Tuhan Yesus? Oh iya, saya menerima Tuhan Yesus itu sekitar 12 atau 13 tahun yang lalu. Ya. Berarti bukan baru ya, bukan baru. Oh sudah lama. Sudah lama. Jadi jadi RT6 yang menonton ini bukan karena Indomie ya, Ingvi bertobat. Ya, jadi bukan karena berkat. Jadi coba lihat, Ingvi mengalami prosesnya cukup lama ya. Dan buktinya waktu dia sejak kecil, dia menjadi penjual koran, jual makanan untuk biaya sekolahnya. Sampai dia ditangkap
satpam ya, ditangkap security gitu. Itu perjalanan yang luar biasa. Dan semenjak dia percaya kepada Tuhan Yesus juga hidupnya yang pas-pasan ya. Sampai saat ini kehidupannya pas-pasan, tetapi dia tetap setia mengikuti Tuhan. Tadi teman-teman, kalau dia mengatakan dalam pujian penyembahannya Tuhan Yesus sebagai suami, bukan berarti dia mau kawin. Nanti RT 6 mau menggoreng nih. Kita tahu nih RT 6. Ya, kamu tuh suka menggoreng-goreng nih. Bukan, ada artinya. Makanya belajar firman Tuhan yang benar ya. Supaya Anda tidak menggoreng-gorengnya. Sister, saya mau menanyakan satu hal, sister. Tadi saya lihat di video itu, kamu berbagi makanan terhadap orang yang menyapu jalan. Sedangkan kamu berkekurangan. Bagaimana itu kamu punya hati? Ceritakan kenapa kamu punya ide dalam pikiranmu dalam hal ini. Silakan, sis. Iya, jadi awalnya itu begini. Kan, ya saya, jadi begini, saya, Tuhan itu, kan tadi awalnya Tuhan itu memakai hati saya, ya Tuhan memakai Musa melayani Musa punya apa, tongkat, ya berarti pakai tongkat. Jadi Tuhan itu menyuruh saya melayani dengan apa yang saya punya, apa yang saya punya, hati, ya. Ya saya tahu bahwa saya ini masih banyak bersalah, saya masih kekurangan, saya masih juga manusia biasa, ya bukan orang yang benar-benar sangat kudus, tapi saya juga pernah jatuh dalam dosa, tapi saya puji Tuhan, kemurahan Tuhan, saya selalu diampuni dan saya boleh dipakai Tuhan. Terus kemudian saya itu disuruh Tuhan gitu aja, kamu layani orang ini, layani orang ini. Nah, ceritanya saya itu pertamanya disuruh melayani seseorang. Nah, berikan ini ya, orang ini kekurangan. Nah, saya bilang, loh saya gak punya duit Tuhan gitu. Terus kamu punya apa? Nah, saya punya voucher waktu itu kan, saya punya voucher Hypermart ya, dari kantor nih, ceritanya kan ada reward gitu ya. Udah, saya cuma punya voucher itu 200 ribu voucher. Nah, ceritanya waktu itu vouchernya itu sebenarnya mau saya pakai beli susu sama diapersnya Lydia, ya. Lumayanlah puji Tuhan gitu. Nah ternyata Tuhan menyuruh saya berbagi untuk memberikan sama anak yang lain, bayi yang lain ya, yaitu diapers juga sama susu juga gitu. Dah kan kurang Tuhan, Tuhan bilang bagi dua dong, kan kamu punya 200, bagi dua. Lah nanti Lydia kurang bagaimana? Sudah bagi dua, yaudah saya taat ya sama Tuhan, bagi dua. Nah saya uploadkan itu di TikTok saya, teman-teman, gitu. Saya punya rinduan berkati, tapi saya itu cuman punya uang, punya ini aja, ya udahlah separuh-separuh aja ya, gitu. Udah, saya kasih separuh. Waktu itu adalah temannya adik saya Silsi. Ya, adik saya Silsi ini kan belum percaya kepada Tuhan. Tapi dia tahu bahwa Tuhan saya itu sering melakukan mujizat dalam hidup saya. Apalagi saat saya itu benar-benar tidak ada jalan keluar, alias sudah kepepet gitu ya. Nah, saya bilang, Mbak, kamu nggak mau ta berkati temanku. Temanku ini hamil, punya anak lagi. Dia sudah benar-benar apa, nggak ada beli susu. Udah, yaudahlah saya kasih. Ini ya, separuh-separuh. Ini separuhnya buat Lydia, ini separuhnya buat teman kamu ya. Nah, saya juga nggak nyangka, ada yang tag saya. Dia bilang, bolehkah kirim alamat rumah kamu, saya ingin berbagi berkat untuk orang-orang yang ingin kamu berkati, ya, karena saya nggak memiliki banyak waktu, saya juga nggak memiliki saudara-saudara yang, maksudnya saya nggak punya ladangnya gitu loh, tapi dia punya modalnya, nah, ini kan punya nih ladangnya dan juga bisa melayani blusuk-blusuk gitu, saya boleh kasih alamat, nah, saya kirim gitu. Ya saya pikir beliaunya mau kirim apa gitu. Ternyata pas waktu kerja si adik saya itu bilang, Mbak ada kiriman banyak banget. Ini gimana sampai rumah ini nggak cukup? Dia bilang apa kirimannya? Ada diapers itu banyak, ya beras banyak, sosis banyak, ini banyak banget. Tuhan dia bilang gini. Terus saya bilang sama beliaunya, Pak sudah saya terima. Kemudian
saya bungkus itu satu persatu, saya bungkus yang kayak tadi tuh ada Indomie kan, ada beras itu, ada gula, ada saus itu. Saya laporkan sama yang memberi gitu ya, saya mau, saya tidak mau apa ya, saya tidak mau, oh ini berkat buat saya semuanya, saya ambil, oh tidak ya, karena pada dasarnya Tuhan itu memakai hati kita ya, motivasi hati kita yang tetap mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi itulah yang Tuhan lakukan kepada saya jadi ingat firman Tuhan ya, bahwa ketika kita ingin menabur, Tuhan itu sudah menyiapkan benihnya. Kita tinggal mau nggak mau menabur buat orang itu. Nah, saya nggak menyangka ketika saya memiliki voucher 200 ribu, saya malah berkelimpahan. Saja sisanya saya bagi sih, biar minyak dalam buli-buli itu biar terisi penuh, saya bagi semuanya gitu ceritanya. Jadi Tuhan lain menyediakan benihnya, saya tinggal menabur gitu Henny. Oh, sesuailah dengan imanmu dan amin. Tuhan menggenapi semuanya. Ya, amin. Jadi puji nama Tuhan teman-teman. Saya mau promosi dulu ya sebentar. Saya mau tunjukkan ini, share dulu teman-temanku. Nah, ini channel yang live bersama kami hari ini ada 16 channel ya, tentunya channel WA FM Apologetik ya, channel kami ya, dan channel Sang Penggugat, channel Ferdinand Wardana, channel Malikil Amalak, channel Ligo Apologetik, channel King of the Jew Network, channel Waranai, channel Al Hayat Indonesia, channel Benedictus Itus, channel Tentara Kristus Channel, ya Tentara Kristus Channel, channel Why Not Petra, channel Anna Krosnem, saya susah sekali kalau baca ini, Anna Krosnems, ya Timothy Al Awal, Good is the Lord, Brahmanaha, Kahalidara Raiwawa. Teman-teman, saya minta tolong dukung channel-channel ini, subscribe ya, kalau bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Channel WAFM ini sangat dibutuhkan dukungannya teman-teman, supaya kami semakin giat ya melayani di dalam pekerjaan Tuhan. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan kesaksian dan cerita dari Sister Ingvi. Apabila ada beban dari hati Anda ingin menyalurkan berkat ya kepada Sister Ingvi, kami WIFM bersedia menjadi perantara untuk menyampaikan berkat ini kepada Sister Ingvi ya, seperti yang telah kami saksikan tadi, beberapa orang telah memberkati Sister Ingvi. Anda boleh tujukan ke sini dukungan kepada pelayanan Ibu Ingvi Murtadin, silakan Anda forward ke sini dengan satu persyaratan seperti yang teman-teman sudah kirim, ada note-nya, sebutin aja Ingvi. Kalau kepanjangan Ingvi Murtadin, sebutkan aja Ingvi. Nah, kalau dengan Ingvi nanti kita sudah tahu uang itu masuk bukan untuk WIFM,
tetapi untuk apa namanya, untuk Sister Invi ya. Jadi teman-teman, saya berharap teman-teman mau mendukung, kalau memang Anda ingin sekali berbagi, Anda dipersilakan. Kita mestinya mengerti ya, Sister Invi yang hidupnya pas-pasan, tapi dia juga masih mau memberkati banyak orang. Baik, ini saya stop dulu supaya saya akan buka terhadap 2-3 orang bertanya ya. Siapa teman-teman yang mau bertanya, tolong unjuk tangan. Spotlight-nya tolong dicabut, Bang. Ininya. Ya, spotlight-nya dicabut ya supaya bisa kelihatan. Adakah dari teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Silakan, ada yang mau bertanya ya. Sister Invi, saya mau bertanya. Ada berapa orang yang Sister Invi telah menangkan semenjak Sister Invi 13 tahun sudah menjadi anak Tuhan? Yang pernah saya bimbing untuk mengenal Tuhan dan dibaptis 3 orang. Mm-hmm. Lalu kalau yang secara online, karena saya kan juga melayani di online seperti TikTok dan YouTube, kemudian saya melayani mereka, baik mereka yang belum mengenal sama sekali Tuhan Yesus, sampai yang sebenarnya sudah mengenal Tuhan Yesus, tetapi mulai ragu-ragu, atau yang hanya Kristen tapi sebenarnya belum mengenal Tuhan. Jadi yang secara online juga saya bimbing, saya kemudian lewat video call untuk menyatakan diri bahwa memutuskan mengikut Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada 3 orang juga. Jadi total masih 6 orang, dan saya berharap lebih banyak lagi Tuhan memberikan saya kesempatan untuk melayani teman-teman di luar sana, gitu Ibu. Oh, puji nama Tuhan ya, luar biasa. Kita juga nanti akan buka kelas Islamologi yang sudah ada daftarnya. Ya, semoga nanti teman-teman kamu juga bisa banyak belajar di dalam kelas-kelas yang akan dibuka nanti ya, Sister Invi ya. Baik, ada satu Ibu, percaya saja, dipersilakan Ibu percaya saja. Silakan. Shalom, selamat malam Sister Yifi. Semoga sehat selalu ya dan terpelihara. Amin. Ya, senang ya dengarkan kesaksian Murtadin gitu. Saya bukan seorang Murtadin, tapi saya juga merasakan ya apa yang dirasakan oleh Yifi dalam pelayanannya, bagaimana panggilannya, itu luar biasa ya. Tadi siang ada seorang yang non-Kristen ada masuk sini, terus dianya bertanya gini, mana ya orang-orang Murtadin yang ada di sini, tadi ya. Itu kan kalian Murtadin itu karena ada yang bimbing gitu untuk Murtadin, gitu loh, maksudnya gak usah kita sebut nama ya, setelah ikut kesaksian, kemudian jadi Murtadin. Ternyata dengar tadi si V-nya ngomong kalau itu udah 12 tahun ya, mengalami Tuhan dan juga panggilan itu, kemudian secara konsisten melayani. Bukan karena Indomie, bukan karena mau ganti ban motor, atau mau beli motor baru ya, tapi memang karena cinta sama Tuhan ya, benar-benar. Dan orang yang sudah jatuh cinta sama Tuhan Yesus benar-benar gak bisa ditukar dengan apapun ya. Ya, saya tahu gitu. Ya, Invi juga kalau misalnya ada butuh untuk pemuridan ya, teman-teman yang butuh pemuridan, khusus daerah Jakarta Barat misalnya, atau daerah Jakarta lah ya, itu ada kelompok mereka hamba-hamba Tuhan yang bergerak di ULB. Ya, ULB itu utusan lintas budaya, jadi mereka khusus untuk orang-orang yang Murtadin untuk dimuridkan. Oh. Ya, pendeta-pendeta itu, jadi mereka siap untuk melakukan ya. Jadi kalau ada butuh itu, yang butuh dimuridkan, mereka siap untuk itu. Ya, jadi daripada kerja sendiri, karena memang ada kan wadahnya untuk pemuridan ya. Nah, jadi nanti bisa beritahu Bu Heni, nanti Bu Heni menghubungin saya untuk kemudian saya
sampaikan kepada para hamba Tuhan itu. Jadi lebih mudah lagi kerja Yingfi ya. Ada ya, orang lain yang bisa mengerjakan. Jadi WLP itu memang khusus untuk para murtad yang mungkin akan dimuridkan. Ya gitu. Amin. Saya kira selamat ya Yingfi ya. Terus bekerja untuk Tuhan, layani dia. Amin. Karena Tuhan terima sudah kasih, lebih dahulu mengasihimu. Baik teman-teman, terima kasih Bu, percaya saja. Jadi teman-teman yang mendengarkan di sana, kami berdiri WAFM ini, We Are For Murtadin. Kami sendiri menyediakan para murtadin yang telah bertobat ya, ada pendetanya khusus ya, ada kelas-kelas khusus. Jadi WAFM ini sudah cukup sebenarnya. Jadi sudah ada guru-gurunya, bahkan yang akan dibuka juga ada satu tim besar para murtadin, ada lebih dari 40 orang. Itu juga ada kelas khusus ya buat mereka, dan itu tidak akan dibuka untuk umum. Kenapa? Hanya khusus untuk murtadin-murtadin saja. Tapi Sister Yingfi akan masuk ke dalam sekolah Islamologi ya. Jadi biar dia mengetahui banyak tentang Islamologi, dan biar kami juga bisa lebih tepat sasarannya bagaimana cara menginjil umat muslim ya. Oke. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih untuk saat ini Sister Yingfi sudah ada bersama kami. Kalau tidak ada lagi orang-orang yang mau berdiskusi ya dengan Sister Yingfi, apakah ada yang mau bertanya sesuatu? Masih ada waktu 10 menit lagi. Apakah ada dari antara kalian? Pak Bram, apakah Pak Bram monitor saat ini? Pak Bram? Ini Pendeta Bram. Wah, dia nggak monitor ceritanya ya. Baik, teman-teman, kenapa saya cari Pendeta Bram? Saya pingin ada yang menjelaskan mengenai tadi Sister Yingfi kan ada yang katakan dia adalah penganten Allah, Yesus dia anggap sebagai suaminya. Supaya jangan ada salah kaprah di luar sana ya. Apakah ada di antara kalian apologet Kristen yang bersedia menjawab masalah ini? Bagaimana dengan Elisa? Dev Elisa, adakah Anda mau membantu? Shalom, shalom. Iya Pak Bram, ya Pak Bram, shalom. Tadi Pak Bram sudah dengarkan kesaksian Yingfi yang dia mengatakan bahwa dia percaya kepada suaminya rohani karena dia kan seorang janda. Supaya ini jangan digoreng sama pihak RT 6, Pak Bram tolong bantu supaya mereka dapat pemahaman tentang ini. Silakan Pak Bram. Iya, jadi apa yang dikatakan oleh adik kekasih tadi sesuatu yang bersifat teologis ya. Jadi bukan berarti maksudnya beliau adalah benar-benar menjadi suami secara fisikly seperti kita punya istri dan suami ya. Tetapi itu bersifatnya teologis. Jadi Tuhan itu bisa menjadi bapa bagi kita, bisa menjadi apapun bagi kita yang mencukupi segala keperluan kita baik secara fisik maupun secara rohani. Jadi ketika seorang wanita mengatakan bahwa Yesus sebagai suami bukan berarti dia secara fisik dengan Yesus secara tidak. Itu maksudnya ada orang yang bisa mengayomi dia dalam segala hal. Jadi itu tidak dipahami Kristen sebagai hubungan seperti suami istri layaknya, tidak demikian maksudnya ya. Supaya kalian yang muslim ini yang sampai ini bahwa itu bisa berhubungan dengan Yesus dalam berbagai macam hal, tidak demikian maksudnya. Jadi itu hubungannya secara teologis gitu ya, hubungan kita pribadi dengan Tuhan untuk mencukupi segala kebutuhan maksudnya di sana ya. Karena saat ini juga dalam kitab Wahyu dan Yesus juga katakan bahwa dia adalah mempelai laki-laki dan kita adalah mempelai perempuan. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah mempelai perempuannya gitu. Itu tidak berbicara soal biologis.
ya, atau secara fisik, tetapi itu simbol bahwa orang yang pribadi yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita adalah Tuhan Yesus Kristus, atau Tuhan Allah itu sendiri gitu. Jadi bagi yang mesti ada, mungkin juga ada orang Kristen yang kadang-kadang sulit mengerti hal-hal seperti itu, tapi ini fakta gitu. Ya, dan kami dalam pelayanan juga bagi mereka yang janda ataupun yang duda, kami sering katakan bahwa Tuhanlah yang menjadi segala-galanya, termasuk bisa menjadi suami maupun menjadi anak maupun jadi orang tua dan menjadi istri gitu. Mungkin itu yang Bu Eni bisa saya sampaikan. Terima kasih juga deh yang sudah memberikan kesaksiannya, ya luar biasa gitu. Terima kasih Pak. Iya, ya. Makasih juga Pak Bram. Pak Bram ini adalah pendeta yang bekerja sama dengan WFM. Pak Bram banyak melayani para murtadin-murtadin ya, dan ada lagi pendeta lain yang bekerja sama dengan WFM. Jadi kami punya tim, kami punya grup khusus untuk para murtadin ya. Jadi untuk melayani di sana. Jadi kalau ada murtadin-murtadin yang baru mendengarkan dengan ini, tolong Anda bergabung bersama-sama kami, dan saya akan kalau Anda mau belajar Islamologi ya, kelas akan dibuka segera dengan pengajarnya adalah guru yang sangat terkenal. Saya belum sebutkan namanya sekarang, tetapi Anda akan sangat diberkati supaya kita mengerti tentang Islam. Ya, jadi kita perlu sekali belajar, termasuk saya juga mau belajar. Ya, saya akan ikut belajar di dalam kelas itu. Baik, teman-teman semua, hari ini ada One Way. One Way ini dari Muslim ya. Saya nggak tahu dia mau bertanya apa. Coba aja kita kasih kesempatan kepada One Way. Silakan One Way. Ya. Selamat malam semuanya, saudara-saudara saya. Saya mau bertanya ya, kok Tuhan itu bisa digambarkan sebagai suami? Sangat membingungkan bagi saya. Karena saya orang Islam. Tadi kan udah dijawab kan sama Pak Bram. Ya, bentar. Ini bentar ya. Kan? Dalam Islam itu agama yang simple, agama yang masuk akal. Agama yang masuk di hati juga, ya kan? Jadi sangat membingungkan bagi saya yang pemikirannya simpel, karena agama yang berasal dari Tuhan mustahil bertolak belakang dengan logika kita gitu. Dan tidak masuk logika kalau Tuhan itu dianggap sebagai suami. Oke. Okay. Saya bukan udah minta tahu jawaban dari Pak Tuhan. Ini warna, gitu. Jangan dilanjutkan karena saya sudah tahu ya. Itulah perbedaannya, sudah jelas ada perbedaannya. Kamu Islam, kita Kristen, ya. Pemahaman kamu berbeda. Kalau menurut kamu tidak masuk di akal, itu derita kamu ya, itu penderitaan kamu ya, karena kamu tidak memahami. Tetapi akan ada hamba Tuhan di sini, apologet kami juga Elisa yang akan menjelaskan. Silakan Pak Elisa. Shalom, puji Tuhan. Ya, jadi One Way begini, itu sudah benar Ibu Henny ya katakan tadi. Jadi struktur Anda berpikir, logika Anda berpikir itu basisnya kan kepada kepercayaan Anda. Jadi kepercayaan Anda itu yang membentuk hati dan pikiran Anda sehingga Anda berkata seperti itu. Nah, perkataan Anda itu karena tidak menggunakan basis kebenaran yaitu Yesus sendiri dan tidak ada urapan Roh Kudus, maka dia akan berseberangan dan bertentangan, berhadap-hadapan dengan firman kebenaran itu sendiri. Ya. Jadi kita memang berbeda. Nanti orang akan milih mana yang benar. Yesus berkata dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Ya, oke. Okay. Apakah ada dalam Alkitab terkait pertanyaan Anda? Ada. Firman Tuhan itu bisa menjawabnya lengkap. Ya, ini saya baca ya. Yesaya 54 ayat 5. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Ya, jadi kalau kamu nyeleneh, ya kamu berarti tidak dalam jalur yang benar. Ini dia bilang seluruh bumi. Jadi termasuk Anda. Ya kan? Jadi yang menjadi suamimu adalah dia. Jadi
Yodewafi itu adalah suami kita. Oke ya. Dan itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus bahwa dia adalah mempelai laki-laki dan kita gerejanya adalah mempelai perempuan. Jadi saya, Mbak Ruth, itu di hadapan Tuhan tuh sama sebagai mempelai perempuan. Suami kita adalah Tuhan Yesus. Dan Yesaya 54 ayat 5 jelas. Oke, saya tambahkan. Yesaya 62 ayat 5. Sebab seperti seorang muda, seperti, kamu paham ya, seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikian dia, dia ini apa? Yodewafe, yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikian Allahmu akan girang hati atasmu. Ya, ini untuk Ruth. Jadi jangan terpengaruh dengan, gak usah terpengaruh lah dengan pertanyaan-pertanyaan yang coba-coba mau meruntuhkan struktur logika berpikir kita yang kita sudah bangun dari jalan kebenaran, dari firman kebenaran. Jangan, ya kan? Karena itu sangat berbeda. Dan itu bisa menyerongkan atau menyesatkan firman itu sendiri. Harus kita tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Ini firmannya sudah jelas. Jadi kalau mau pingin detail, gak apa-apa, silakan. Anda mau pingin detail silakan kita diskusi, tapi nggak usah di sini ya, di room khusus saja. Karena ya, ini adalah ruangan kesaksian. Terima kasih ya, Pak Dav Alisa. Jadi ya. Jelas ya teman-teman ya, kami adalah umat Kristen, baik itu perempuan, baik itu laki-laki, kami ini adalah penganten Allah, penganten yang akan nanti bertemu dengan pasangannya. Bagaimana Anda untuk memahami pengajaran ini? Tentunya ada satu kelas yang akan atau ada satu diskusi yang akan dibukakan. Tetapi teman-teman semua, kalau Anda RT 6, hanya Anda tidak belajar firman Tuhan dengan benar, Anda tidak akan bisa memahami karena apa? Firman Tuhan banyak sekali rahasia yang akan dibukakan kepada jemaatnya. Jadi kalau Anda bukan jemaatnya Tuhan, rahasia ini akan ditutupkan selamanya. Bagaimana jemaat, bagaimana ini dibukakan? Kamu harus dipenuhi oleh kuasa Tuhan terlebih dahulu. Kamu harus berada di dalam pemikiran Tuhan terlebih dahulu. Baru Anda akan bisa menerima kebenaran ini. Ya, baik teman-teman sekalian. Akhir kata dari Invi, kita mau dengarkan. Silakan Sister Invi, Anda memberikan apa yang Anda ingin sampaikan sebelum acara ini berakhir. Ya, terima kasih buat Bapak Pendeta Bram dengan Pak Pendeta Elisa tadi sudah menjelaskan tentang maksudnya mempelai, yaitu maksudnya kita dalam mempelainya, bagaimana Tuhan itu memberikan kebutuhan anak-anaknya sesuai dengan kebutuhannya, karena kita memiliki pergumulan masing-masing, memiliki kebutuhan masing-masing. Jadi Tuhan yang bisa, hanya Tuhan yang bisa mengisi ruang-ruang kosong, ruang hampa yang ada di dalam hati kita itu hanya Tuhan Yesus. Dan saya nggak ngerti pesan saya itu kepada teman-teman yang mungkin saat ini lihat saya buka. Saya percaya tidak ada kebetulan di dalam Tuhan Yesus. Pesan saya yang ragu-ragu terhadap Tuhan Yesus, jangan ragu-ragu lagi ya. Saya berdoa Tuhan Yesus yang akan memberikan ketetapan kepada teman-teman yang ragu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang mau undur dari Tuhan karena berbagai macam ya, karena berbagai apa? Kepahitan ya, mungkin ada yang kepahitan dengan saudara seiman juga. Teman-teman jangan pernah mundur karena suatu hal yang tidak
tidak kekal ya, perasaan kita itu nggak kekal, perasaan kita misalnya kepahitan, kesedihan, itu nggak kekal, karena kita bisa sedih hari ini, besok kita seneng, sekarang kita seneng, besok kita sedih, jangan pernah kita menukarkan hal yang kekal, yaitu keselamatan, dengan hal yang tidak kekal, yaitu perasaan. Jadi, tetaplah mengikut Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, ya baik kita murtadin maupun kita yang memang sudah Kristen dari lahir ya, kita semuanya adalah orang-orang yang beruntung, maka jangan pernah kita meninggalkan keberuntungan itu, karena benar-benar ini juga sedikit pesan juga, saya memiliki banyak kesaksian juga, ya baik saudara atau teman yang undur dari Tuhan, sebenarnya dia undur dari berkat ya, dan sebenarnya dia membuka celah untuk kutuk, sehingga banyak permasalahan hidup yang datang dan dia tidak kuat menanganinya, akhirnya berakhir kepada maut atau kepada kengerian. Itu tidak tahu saya kenapa ingin menyampaikan itu. Mari kita sekali Yesus, tetaplah Yesus. Amin. Demikian, amin. Wow, sangat luar biasa. Imanmu sangat kuat sekali. Udah terbentuk dari sejak kecil ya teman-teman. Dan saya percaya waktu minggu kemarin, Sister Ingvi bersaksi waktu dia ngamen di pinggir jalan, bertemu dengan anak-anak Tuhan yang ngamen ya. Dan Sister Ingvi menjauhkan diri, tidak mau ya, dia tidak suka karena dia merasa bahwa dia Islam, ini tidak cocok dengan saya, dia menjauhkan diri. Tetapi saya sangat percaya doa yang dipanjatkan oleh saudara-saudara kita seiman yang waktu bertemu dengan Sister Ingvi itu dijawab oleh Tuhan. Artinya, kita teman-teman semua, saudara-saudara, jangan kita putus-putusnya untuk mendoakan saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan supaya mereka dijamah. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup hanya di dalam Tuhan Yesus. Di kolong langit bumi ini banyak orang Tuhan yang mana? Tapi hanya satu Tuhan yang benar. Hanya satu Tuhan yang bisa menyelamatkan. Yaitu Tuhan Yesus yang datang dari surga, nak turun ke bumi ini untuk menyelamatkan kita yang mau. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi bagi siapa? Bagi barang siapa yang percaya kepadanya. Dan sekarang ini semenjak saya bergabung dengan WAFM dan saya ikuti dengan Indonesia, wah saya sangat surprise sekali, banyak sekali jiwa-jiwa dari RT6 mereka murtad karena mereka disadarkan. Jadi makanya kita perlu ya Sister Ingvi untuk belajar Islamologi. Saya siap. Supaya kita betul-betul punya ilmu ya, kita tahu bagaimana mempelajari Quran mereka, hadis mereka, sejarah Islam mereka, segala macam itu ya, supaya kita dibekali ilmu ini ya. Baik teman-teman semua, saya akan kasih tahu kepada Pak Wanwe, silakan Anda stay ya, akhir sebentar ini nanti Anda akan diberikan kesempatan kepada para apologet. Memang kalau ini udah selesai ya, jadi kita bisa berdiskusi dengan kamu ya, Wanwe ya. Baik Bapak Ibu, tadi saya sudah sharekan kalau Anda ingin tergerak ya membantu pelayanan Sister Ingvi, dia merindukan sebuah rumah walaupun rumah kecil, saat ini dia masih ngontrak ya, ngontrak satu kamar dengan anak bertiga ya, jadi hidupnya juga dia nggak malu menceritakan hal ini kepada saya, dan saya juga berdoa Bapak Sorgawi kirimkan berkat supaya anakmu ini bisa memiliki rumah ya, rumah tinggal untuk bisa menghidupkan anak-anaknya ya, jadi dia bisa hidup kelangsungannya.
Baik teman-teman, sebelum kita berakhir acara ini, saya akan berdoa, kita bersatu hati ya. Maha besar Engkau Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Bapa, kami telah selesai berdiskusi dengan anakmu Infi ya Bapa. Bapa, kami tahu hatimu ada terhadapnya. Bukti kasihmu Bapa, pemeliharaanmu semenjak dia kecil sampai saat ini. Apapun yang pernah dia lakukan dalam hidupnya, dia pernah melakukan kesalahan, dia setelah memohon pengampunan dari Engkau. Saat ini Tuhan, dia ada di dalam tangan kasihmu, dia menjaga hidupnya untuk berkenan selalu dan kudus di hadapanmu. Sehingga Bapa tadi dia berkata, kutuk atau berkat. Kalau hidup di dalam Tuhan akan ada berkat. Itu buktinya Bapa saat ini Engkau mengirimkan anak-anakmu yang lain untuk mengambil bagian di dalam pelayanan Infi dan untuk berbagi. Bapa Surgawi dia berkata, dia telah melunaskan hutang-hutangnya. Engkau berkata tidak boleh berhutang terhadap anak-anak Tuhan. Engkau telah mengirimkan berkat ini sehingga dia bebas dari hutangnya ya Bapa. Bapa, saat ini hamba berdoa, biarlah kasih-Mu terus menyertai anak-Mu ini di dalam segala apa yang dia lakukan untuk membesarkan ketiga anaknya. Jadikan dia wanita yang lebih bijak lagi ya Bapa, dan berikan hikmat-Mu agar dia bisa membesarkan ketiga anak-anak ini untuk hidup takut akan Tuhan. Bapa, dia bercerita anaknya yang tertua masih belum mengikuti Engkau. Dia masih mengikuti agama bapaknya, ya Bapa. Bapa, bagimu tidak ada yang mustahil. Engkau berkata, satu orang bertobat, maka seisi rumah akan bertobat. Bapa, anak tertua dari Ibu Ingfi ini, Engkau tahu, Engkau tilik hatinya. Begitu banyak kepahitan yang dia alami karena trauma yang begitu besar yang dia alami ya Bapa. Hanya Engkau saja ya Bapa yang bisa mencabut trauma ini di dalam hatinya, di dalam pemikirannya. Biar hatinya Tuhan diperbaharui oleh Engkau. Dan Engkau sendiri yang bertindak, Engkau yang menjaga pergaulannya, biar Bapa Engkau yang bekerja ya Bapa. Bapa Surgawi, bagimu tidak ada yang mustahil. Biarlah doa setiap jeritan hati Ingfi Tuhan, kami berdiri di hadapanmu saat ini mewakili anakmu ini, memohon ya Bapa agar jamahanmu terjadi atas anaknya. Bapa Surgawi, begitu juga untuk Lydia yang pertumbuhannya biarlah semakin sehat, semakin kuat dan bertumbuh dengan baik hidup takut akan Tuhan. Demikian juga anak yang kedua dari Ibu Ingfi ini Tuhan, Engkau juga memberkati dia ya Bapa. Segala pekerjaan mereka Tuhan, segala kegiatan mereka, Engkau terus menyertai dan memberikan kesehatan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami percaya Engkau terus Tuhan akan mengirim-ngirimkan berkat bagi Ingfi. Bapa Surgawi, kalau dia Tuhan Engkau lihat hidup sendiri, hamba-Mu pribadi ini Tuhan memohon kepada-Mu ya Bapa. Berikanlah dia pasangan hidup yang dari Engkau. Pasangan yang serasi ya Bapa, kalau Engkau izinkan Tuhan yang mereka bisa melayani bersama-sama ya Bapa. Bapa, biarlah kehendak-Mu yang jadi terhadap Ingfi ya Bapa. Bapa Surgawi, hamba juga berdoa untuk WIFM. Kami bergerak di WIFM ini Tuhan untuk melayani Engkau. Ini adalah milik-Mu. Kami semua Bapa memohon agar Engkau terus memberkati WIFM ini Bapa untuk menjadi berkat bagi siapapun ya Bapa. Ruangan room Zoom ini terbuka untuk 24 jam. Biarlah room ini bisa dipakai untuk kemuliaan nama-Mu.
Bapa Surgawi berkati para admin Tuhan yang di WAFM, berikan visi dan misimu agar di tahun-tahun yang akan mendatang WAFM ini terus Tuhan berkibar, berjaya untuk kemuliaan, kebesaran namamu untuk memenangkan jiwa-jiwa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih ya sis ya. Baik, para operator. Ya, terima kasih sebentar. Kita mau dengarkan dari para operator kalau udah selesai di ending live-nya. Yes, thank you. Operator 2 sudah